Hai semua, welcome back to my channel. Di channel ini kita hanya akan bahas tentang cuan-cuan dan cuan. Oke, sebelum kita mulai videonya, tolong banget nih bantu subscribe, like, and share. Karena subscribe itu gratis. Dengan kalian mensubscribe video ini, kalian sudah membantu untuk mengurangi angka pengangguran di dunia ini. Ahai. Oke, langsung aja kita download aplikasi Dana. Kalau udah punya, kita langsung masuk aja ya. Setelah seperti ini, nanti kita masuk ke A Plus Reward. Kita klik A Plus Reward. Nah, di sini nanti ada 1000 voucher diskon ya. Kita klaim dulu. Ya. Kita klaim, kalau sudah klaim kita klik gunakan. Klaim sekarang. Nanti kita tambahkan dana. Lanjutkan. Lanjut. Ya, ini kita udah berhasil terhubung ya. Setelah terhubung, pastikan kita top up senilai Rp3.000. Kalau mau amannya Rp5.000 ya. Kayak saya ini ada Rp3.300 ya. Jadi setelah kita top up, kita langsung aja masuk ke aplikasi Mobile Legends. Oke, di sini kita klik yang 15.000 ya, sesuai dengan diskonnya. Lalu tambahkan dana, lanjutkan. Lanjut. Simpan. Ya, setelah akun kita terhubung, kita langsung klik saja beli. Verifikasi. Dan pembayaran telah berhasil. Lihat, langsung bertambah jadi 302 dana. Sekarang kita cek berapa saldo kita yang kepotong. Rp3.300 ya tadi ya. Jadi Rp1.800. Kita cek di riwayat. Ini ya. Lihat, terpotong hanya Rp1.500. Jadi kita dapat 55 diamond dengan harga Rp1.500. Dan ini kita bisa lakukan dua kali ya. Kita bisa dua kali melakukannya. Hanya bisa dua kali ya, teman-teman, jangan lupa. Dan untuk sekedar informasi, di sini harus pembayaran menggunakan IDR ya, rupiah ya. Kalau ada akun teman-teman yang USD itu tidak bisa.
kalau ada yang USD nanti bisa ditanyakan di kolom komentar aja ya, nanti saya kasih tahu caranya. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Kalau masih ada yang bingung dan mau ditanyakan, bisa langsung aja klik komentar. Oke, dan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Bye.